Halo, selamat malam pemirsa. Ada aktif Polytron PMA kasus NCB trip. Langsung saja kita bongkar. Seperti inilah isinya, dia memakai NCBS. Jadi satu kit bersama powernya. Selanjutnya kita mulai pelacakan komponennya. Biasanya FET ini yang menjadikan NCB trip. Coba kita cek. Ya, sudah short. Inilah penyebab utama NCB trip. Juga komponen pendukung lainnya yang sudah melar, air dan fuse putus. Nih ya. Sekarang kita ganti yang baru. Baik, sudah selesai. Coba kita colokkan. Apakah masih trip MCB-nya atau sudah tidak? Oh, ternyata sudah tidak trip. Coba kita ukur di B plus. Ya, keluar tegangan 16,7 normal. Memakai tegangan simetris untuk powernya. Oke, sudah normal. Saatnya kita pasang kembali dan siap dicoba. Penggantian komponen air melar di sini, juga fuse-nya putus. Coba ganti baru dan juga FET ini ya. 7N65. Sebentar. Kita atur dulu kamera biar nampak jelas. Oke, sudah. Saatnya kita pasang kembali dan siap dicoba. Semoga berhasil. Oke, sudah ada penampakan. Sudah ada tanda-tanda kehidupan. Volume sampai 12. 16 dia masih bisu, masih belum ada yang beres ini ya ternyata ya. Terpaksa kita bongkar lagi ya.